Staying up when I go out. You gotta know I'm all yours. But when I say, what's that about? You start slurring your words. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you. Your fingertips are drifting away. Selamat datang di channel Catur Unggas. Apabila kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis, guys. Selamat menonton. Thanks for you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi di Catur Unggas channel. Salam sejahtera untuk teman-teman semua, salam ternak, salam sukses. Di video kali ini Catur Unggas akan membahas tentang angsa ya teman. Dimana kemarin ada yang DM di Instagram saya membahas seputar ini ya angsa. Dimana angsa pembeliannya mahal tapi untuk penjualannya susah. Nah ini disebabkan oleh apa? Di sini akan saya bahas tuntas dan mungkin ada teman-teman yang memiliki tempat untuk jual beli angsa nanti bisa DM di Instagram saya atau di kolom komentar. Nah, mungkin bisa membantu teman-teman yang lain yang ingin menjual angsanya itu lebih lancar. Dan kemarin yang DM saya itu dari luar Jawa ya teman. Dan Catur Unggas sendiri ini tinggal di Jawa, Jawa Timur ya teman. Jadi Jawa Timur kemarin bertanya berapa untuk pasarannya. Dan dia mengeluhkan kalau pembeliannya mahal tapi untuk penjualannya susah. Nah ini disebabkan oleh apa? Nah, akan saya bahas tuntas untuk teman-teman semua dan mungkin bisa memberikan pertukaran informasi apabila teman-teman yang lain ada yang tahu untuk distribusi pendistribusian angsa itu yang cepat. Nah itu bisa di kolom komentar, bisa komentar di kolom komentar ya teman. Nah ini kenapa seperti itu, ini disebabkan karena angsa sendiri sebenarnya jenis unggas yang termasuk golongan untuk penjaga rumah ya. Kalau menurut orang yang membeli itu membeli untuk menjaga rumah, karena untuk insting dari unggas yang satu ini sangat bagus, sangat peka untuk mendeteksi orang lain ataupun menurut mitosnya dari makhluk halus ya, seperti itu. Maka dari itu orang-orang itu membelinya, kalau membeli sekitar 2 ekor itu dia akan membeli lagi apabila sudah mati. Jadi tidak jenis konsumtif atau jenis konsumsi seperti entok. Kalau konsumsi itu cepat habis karena dagingnya dimanfaatkan untuk olahan dan dikonsumsi oleh orang-orang ya teman. Dan ini salah satu alasannya kenapa untuk angsa ini memang susah untuk penjualannya. Yang paling dicari malah untuk telur yang busuk ya, itu sangat dicari. Itu juga untuk pagar rumah itu ya teman, telur yang busuk. Dan untuk angsa ini perkembangannya tidak sepesat entok, karena untuk telurnya itu terbatas ya, sekitar mungkin 3 butir itu pun tidak bisa menetas semua. Sangat susah ya menurut sumber-sumber yang saya pelajari. Jadi Catur Unggas sendiri ini baru mulai untuk mengembangkan angsa ini
jadi belum tahu untuk hasilnya. Ini juga untuk masa produksinya masih belum mencapai, masih umurnya belum sampai 1 tahun. Nah, kalau untuk yang umur 1 tahun itu biasanya mencapai masa produksi itu sekitar umur 1 tahun ya teman, dan ini belum ada umur 1 tahun. Oke, untuk angsa mencari panas sinar ya teman, sinar matahari. Jadi kemarin sempat ada yang bertanya apakah angsanya ini dijual ya teman, tapi saya bilang untuk pembibitan ini ya teman. Jadi nggak tahu ya, mungkin di luar Jawa ya yang mau beli itu. Nah, langkah baiknya kalau teman-teman yang kemarin juga bertanya yang DM di Instagram saya susah untuk penjualan, coba di online kan, di online kan. Tapi kendalanya kalau sudah besar seperti ini, kalau yang beli di luar wilayah atau bahkan di luar pulau ya, pulau Jawa, belinya di Sumatera itu susah, atau di Kalimantan itu kan packingnya susah. Sedangkan untuk entok jumbo sendiri kalau pengiriman di luar wilayah atau luar provinsi seperti di sekitaran Sumatera ataupun daerah Kalimantan itu biasanya kalau via pesawat tuh pengirimannya berupa telur. Jadi kalau untuk unggasnya itu kasihan, terlalu jauh ya teman-teman. Jadi terlalu jauh, takutnya tidak kuat dalam perjalanan, dan untuk vianya itu juga lama. Maksudnya itu via pengirimannya ya, biasanya lewat kapal. Nah, itu juga lama teman-teman, jadi tidak bisa mengirim mengirim dengan unggas ini ya, karena untuk angsa sendiri size-nya juga besar. Beda lagi kalau telurnya itu mungkin bisa. Jadi kendalanya itu ya teman, untuk pengiriman jauh. Dan mungkin kalau banyak, kalau masih baby itu bisa dikategorikan untuk disembelih, mungkin bisa seperti entok untuk konsumsi ya, mungkin sekitar 1 bulan, umur 1 bulan itu udah sebesar entok. Untuk dagingnya itu bisa dikonsumsi kemungkinan. Nah, kalau udah besar seperti ini biasanya belinya untuk yang beli itu untuk pembibitan. Nah, jadi unggas satu ini atau angsa ini tidak seperti entok ya, memang untuk pasarannya. Lagi-lagi saya tekankan karena angsa ini terbatas, untuk pengembangannya tidak sepesat entok, jumlah butir telurnya, dan juga untuk orang beli itu untuk penjaga rumah, tidak untuk dikonsumsi. Jadi lebih di bawah entok ya untuk pemasarannya. Sudah siang di sana, entok dragonnya, dragon lokal, udah menepi di sana karena diserang angsa kalau kesini ya teman. Oke teman-teman, cukup sekian dari Catur Unggas Channel. Semoga informasi dari Catur Unggas Channel bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas Channel. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas Channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk aktivasi video terbaru dari Catur Unggas Channel. Dan terima kasih dukungannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.